يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salamnya selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita setiap saat, setiap detik dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Dan mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa kita butuhkan dalam hidup sementara ini. Setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hamba yang beriman, hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa menginginkan, mendambakan ketika kita menghadap Allah, ingin dipanggil atau ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah dambaan setiap hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Wafat dalam keadaan husnul khatimah tentu tidak turun dari langit, ada sebuah ikhtiar, ada sebuah usaha. Usaha yang pertama, yaitu kita senantiasa melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, melakukan amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Allah berfirman, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan, falyamal 'amalan salihan, hendaklah melakukan amal saleh, wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada, janganlah melakukan kemusyrikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi orang di sisi lain dia beribadah, tapi di sisi lain dia melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, wala yusyrikan bi ibadati rabbih, janganlah melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Jadi yang pertama, dia senantiasa melakukan amal soleh. Kemudian yang lain, mana anda kalian min zakari awunsa wa huwa mu'minun falanuk yang lau hayatan tajibah, barang siapa yang beramal soleh kata Allah, baik laki-laki walaupun perempuan, wa huwa mu'minun, dengan landasan beriman kepada Allah, falanuk yang lau hayatan tajibah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, baik kehidupan di dunia maupun nanti di akhirat. Hamba-hamba Allah dan Jumat rahimahumullah, tipe prestasi manusia tentu bermacam-macam. Ada yang pertama di awal kehidupannya begitu baik, tetapi di akhir kehidupannya ketika menghadap Allah begitu buruk. Mereka itulah orang-orang yang buruk. Tetapi ada tipe prestasi yang kedua, di awal kehidupannya begitu buruk, tetapi di akhir kehidupannya ketika menghadap Allah begitu baik. Inilah orang-orang yang beruntung. Inilah yang namanya husnul khatimah. Dan itulah merupakan dambaan setiap hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada kita, yaitu kul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas, yang telah melakukan perbuatan serupa baik dosa besar maupun dosa kecil, la taqnatu min rahmatillah, kata janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Nah, inilah tipe prestasi orang yang beruntung. Bisa jadi di awal kehidupannya begitu buruk, tapi di akhir hayatnya begitu baik. Nah, inilah gambaran setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah melakukan perbuatan dosa diseru oleh Allah. Qul ya ibadiy alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba yang telah melampaui batas, yang telah melakukan perbuatan dosa, dosa kecil atau dosa besar, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dosa sebesar gunung, dosa sebesar lautan, ampunan Allah itu berupa dengan gunung itu dan lautan itu, ketika dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba Allah sidang Jumat yang kemarin. Kemudian usaha yang kedua, lakukan amal kebaikan itu dengan istiqomah, konsisten. Janganlah bagi orang yang istiqomah tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bi jazati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia konsisten istiqomah, teguh di dalam melaksanakan perintah Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika, ketika kita dalam ketika sakaratul maut itu, maka malaikat itu akan membisikkan ke dalam kalbu kita, Anda takhafu wa la tahzan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Wa akhiru dengan sesuatu adun, dan bergembiralah kepada surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya orang ketika menghadap Allah, dia melakukan kebaikan, dia melakukan istiqomah. Konsisten. Tentu konsisten itu bukan jumlah. Pandai mensiasati waktu.
Waktu apa? Waktu kita di dunia ini. Waktu di dunia ini kita dibatasi oleh waktu. Bahkan setelah menjelamu anak-anak saya di dunia lain, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu masalah permainan dan pembagian roh yang sering mengasihkan, yang sering kita manfaatkan. Kehidupan dunia ini sifatnya sementara. Tetapi ada kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Tetapi kehidupan yang sementara ini adalah sangat menentukan kehidupan yang abadi. Maka oleh karena itulah pandai mencari waktu, dan sekali-kali waktu ini dibuang-buang, dibubanjirkan. Maka oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa surat yang berhubungan dengan waktu, yang diawali dengan sumpah, wal asri, wal duha, wal layl, wal fajr, berarti ada sesuatu yang sangat penting dalam waktu itu. Wal asri, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Ilallahaman kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, orang yang saling kebaikan, yaitu amal soleh. Itulah penyesalan-penyesalan ketika nanti pada hari kiamat disebabkan dia tidak mampu memperdayakan waktu ketika di dunia ini, waktu singkat. Hamba-hamba Allah dan Jumat rahimakumullah. Dan ini adalah memang usaha-usaha syaitan memperdayakan waktu kita. Maka setan itu akan datang dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri dan kanan, dari arah depan. Di kita akan dikejar sebuah ragu-raguan tentang kehidupan dunia. Dunia ini kata-kata itu adalah abad. Dan tidak ada lagi kehidupan setelah dunia itu. Bahkan diberikan sebuah ragu-raguan tentang ajaran Islam. Di dunia orang dalam hidup di dunia ini, itulah titikan jarak manusia kepada jarak setan kepada manusia itu. Maka oleh karena itulah, marilah kita perdayakan waktu dengan sebaik-baiknya ketika kita hidup di dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu tentu adalah lebih baik daripada kehidupan dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Jim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati was-sir. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfirullaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qul qawlan ma qaddamat lidakum wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وشدائد الإيمان ما ظهر منها وما بطن من بلد هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اهد الإسلام والمسلم وذل الشرك والمسلم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
Sallallahu iman hamidam. Allahu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.